Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk. Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya. Di video kali ini Bang Buluk akan membagikan tips bagaimana cara mendapatkan polimer dan juga film pabrik di update terbaru kali ini ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian semua tahu kalau Bang Buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya. Nah, oke, jadi di sini Bang Buluk akan urutkan dari map yang terkecil ya. Jadi tactical dan polimer itu lebih sering Bang Buluk dapat dari rare box, jadi kotak warna kuning, terus mysterious box. Mysterious box itu juga di map-map gitu juga, guys. Cuman lebih susah ya, lebih jarang gitu. Terus dan juga dari kotak mystic creature ya. Mystic creature itu kalau kalian last hit atau fatal blow itu kemungkinan dapat polimernya gede ya. Hampir rata-rata dapat polimer sih. Oke, nah sekarang kita akan coba mencari kotak harta karunnya ya. Kita coba dulu dari map, mungkin dari Fall Forest kita coba telusurin apakah di sini ada. Yuk, kita langsung ke TKP. Oke guys, ini dia ya, Bang Buluk udah ada di tempat ini guys. Jadi Bang Buluk di Summer Rain Highway. Jadi sorry ya, tadi Bang Buluk ke Fall Forest dan di sana tidak ada ya. Di tempat pertama kita itu di Summer Rain Highway, terus di ini ya, Power Station guys. Tuh, di sini ada mini boss. Nah, kotaknya itu yang kuning ono guys. Itu dia rare chestnya ya. Nah, tapi biasanya itu nggak selalu di situ gitu guys. Jadi ada ini kotak-kotak biasa. Jadi kadang dia nggak di situ tapi di kotak biasa ini juga bisa gitu ya. Oke, kita bunuh aja sekalian deh ya mini bossnya guys. Nah, jadi itu di situ ada kotaknya. Kita sambil tengok-tengok ya. Ambil tengok-tengok, nggak ada ya. Oke, yuk. Ini lumayan ya XP tuh. Lootnya nggak Bang Buluk ambil. Nah, ini dia. Kita coba. Biasanya itu dropnya antara polimer, film pabrik, atau forma shard. Yuk, kita langsung buka nih kotak yang pertama. Nah, dapatnya formula shard ya. Oke, lumayan. Yuk, kita coba lagi ya di map lain. Karena di sini udah nggak ada. Bang Buluk akan explore dulu ya di mana yang ada gitu guys. Yuk. Oke, ini dia guys, Bang Buluk udah ada di tempat yang kedua, yaitu di Assyrian Hills. Tuh, Assyrian Hills di Abaddon Power Plant. Nah, di sini Bang Buluk nemu satu ya. Itulah kenapa Bang Buluk mainnya di Levin ya, bukan di Melee. Kalau di Melee susah pasti guys, pasti dibuka-bukain orang udah ya. Dan itu nunggu berjam-jam Bang Buluk nantinya. Oke, di sini Bang Buluk nemu satu. Jadi seperti Bang Buluk bilang, dia ada posisinya di kotak normal gitu ya guys ya. Jadi nanti ngacak dia gantian gitu. Oke, kita buka aja ya. Dapat nggak nih? Oke, formula shard. Resource-nya lumayan ya. Lumayan ini guys. Oke, kita coba cek yang ada di dekat mini boss. Mini boss. Oke, Bang Buluk nyasar ya. Sabar ya guys ya. Sabar Pak. Ini kalau di Melee sih ampun ya kesini guys. Dipukul-pukulin sama Omintro sama yang pakai helm ini. Nah, mini bossnya ada di belakang sini guys. Tuh. Apakah ada dekat situ kotak? Bentar, kita naik dulu ya. Oke, dekat sini. Oh, itu kotak biasa ya guys. Nggak ada ya. Oke, jadi cuman satu-satu doang gitu tiap tempat. Oke, nah yuk kita explore lagi map lainnya, siapa tahu ada guys. Oke guys, jadi di sini Bang Buluk akan menjelaskan. Nah, di map salju sini itu ada kotak dari mercenary ya. Nah, di sini itu kita harus diwajibkan ngetim ya guys ya, ngetim. Jadi ngetim berempat atau berlima, berenam, bertujuh juga nggak apa-apa, karena kotaknya itu bisa dibuka rame-rame gitu guys. Nah, kalau kalian main di Melee kan masih manor kecil tuh pasti berat kalau solo gitu. Yuk, kita coba cek di sana. Jadi dia ada mercenary gitu naik mobil. Nanti kalau mobilnya kita hancurin bakalan jatuh kotak, tapi juga jatuh pasukan mercenary-nya ya, Pak. Makanya di situ Bang Buluk wajibkan kalian ngetim rame-rame ya, berempat. Berempat sih minimal sih, soalnya itu sakit ya Pak ya. Kecuali kalian udah manor-manor gede ya.
Nah, di sini kita bisa mungkin ngecek ada mobil lewat di mana. Oke, mobilnya masih tidak ada ya, guys ya. Nah, ini dia ya mobilnya. Langsung kita gaskan aja, gaspol. Ini banyak loh. 4 3 ya. 4 5 6 7 8 8 ya, guys ya. Yuk, kita coba buka. Dapat apa ya? Masa nggak dapet sih? Masa formula share lagi sih? Ini malah nggak dapet apa-apa ya. Oke, ya, berarti memang hari ini saya tidak hoki ya guys ya. Kita coba lagi cari di map lainnya lagi ya untuk rare chestnya guys. Oke guys, ini Bang Buluk sekarang pindah map di river area ya. River area. Bang Buluk ada di pulau kecil sini dan ada kotak kayu ini guys. Harm's Way. Kalian lihat kotaknya aja ya tulisannya. Ini Bang Buluk buka dan Bang Buluk dapat film pabrik 1 tuh. Tapi ini nggak gigit sih zombinya, nggak gigit weh. Zombinya nggak agresif ya. Nah, ini ada kotak lagi. Apakah sama? Iya, sama ya kotaknya. Kita coba buka ya. Apakah aduh. Kita coba buka lagi, guys. Habis ini kita bakalan cari misterius box yang ada di sini. Ntar ya Bang Buluk buka dulu nih guys. Oke, dapat formula shard. Nah, jadi itu kotak kayu ya. Oh, ini ada kotak lagi guys. Kita lihat dulu. Resource ya. Oh, tapi ini loadingnya lumayan lama guys. Kita coba cek dulu ya, apakah isinya. Cuman jalan ke sini agak susah sih guys. Oh, ini cuman resource. Oh, ini Harm's Way lagi ya. Kita coba buka lagi. Jadi di daerah sekitar pulau kecil ya, pulau kecil ini. Tuh. Di River Sandbar. Oke, udah nggak dapet ya. Yuk, kita sekarang coba cari Mysterious Box ya. Oke guys, ini dia ya tempat Mysterious Box, yaitu ada di kapal ini guys. Jadi lokasinya itu ada di atas sini ya. Tuh dekat Kyohara Town ya, di pojokan sini guys. Tuh. Nah, ini kita coba cari nih, apakah ada atau kotaknya nggak ada nih ya. Sepertinya sih nggak ada ya, harusnya di depan-depan sini aja. Tapi coba deh lihat-lihat ke daerah pinggirannya. Oke, nggak ada ya kotaknya masih guys. Nanti kita coba tunggu lagi ya. Siapa tahu kotaknya spawn. Bang Buluk coba. Oke guys, Bang Buluk udah nunggu selama sekitar 30 menit dan juga kotaknya tak kunjung spawn ya. Bang Buluk nggak tahu berapa lama delaynya kotak ini guys. Tuh, udah nungguin di sini ya. Sampai Bang Buluk bikin-bikin tangga gini, nggak ada dapat juga guys, nggak spawn-spawn ya. Udah kalau gitu kita coba pindah ke map lain ya. Oke guys, masih di map river area ya. Jadi emang paling banyak di river area nih Bang Buluk. Ada di daerah sini ya guys. Ini namanya apa ya nama mapnya ya? Tidak ada guys, tidak ada nama mapnya ya. Bang Buluk ada di sekitaran sini tuh. Oke, di sini ada NPC ya. Di dalam sini Bang Buluk ada nemu misterius chest ya. Kita coba buka ya. Tuh di sekitar sini ya. Oke, jadi kayaknya river paling banyak spotnya guys. Kita coba buka deh. Oh, formula shot lagi pak. Tidak dapat saya polimer hari ini ya. Kita coba cari-cari. Harusnya sih ada banyak guys di sekitaran sini ya. Di dalam-dalam bangunan gitu. Coba deh kita telusurin dulu ya. Oke guys, mungkin sekian dulu aja ya video kali ini tentang treasure chest ini ya. Jadi kalian itu lihat dari nama kotaknya aja gitu guys. Kita akan lanjut lagi ke part keduanya ya. Karena ini Bang Buluk ngabisin waktu udah 4 jam woy, muter-muter map kecil ini ya, nyari-nyari beginian doang. Jadi nggak cukup kalau satu hari dikelarin seluruh mapnya ya. Jadi kita sambung nanti ke part kedua. Ditunggu aja ya guys video kelanjutannya ya. Nah, kalau Bang Buluk ada salah kata, Bang Buluk mohon maaf. Bang Buluk undur diri dulu ya guys. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.